Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita terima kasih, dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Allah dah beri peluang kepada kita semua untuk menghasilkan perkara yang baik di bulan-bulan yang baik semacam ini. Pertama kali kita terima kasih kepada pokok kita lah, yang hubung kita dah. Kita pun dia kata pasal luar tu tak juga. Jadi hari ini tu alhamdulillah boleh mari. Biasanya payah juga rasa nak boleh mari tu, nak boleh tinggal dah. Mudah-mudah hari ini boleh mari dengan secara mudah-mudah. Sudah pagi tadi juga sifat lebih kurang, orang pun tak ni mari hari ini. Bermula alhamdulillah. Kalau biasanya orang mari dah. Sudah pada kita lain pukul 7:30 lebih kurang itu orang mari dah. Tapi hari ini tak ada. Boleh mari dengan cepat alhamdulillah. Dekat kerja pukul 9:30 kok. Oh alhamdulillah. Kemudian hari ini itu berapa hari dah kita ni? Dah kalau tak silap kita agak 18. Ha 18 ke 17 ni pokoknya ni 18 ya. Ha jadi jadi ada lagi berapa hari lagi kita nak mengadap peraya ni. Jadi hak curiak-curiaknya 11 hari. Gitu. Allah cepat berasa jadi cepat doa ayah ni deh. Berasa di kita kerana lagu-lagu mana tak tahulah. Jadi syukurlah kita kepada Allah sahabatnya. Maknanya hari ini hari yang ke-18 ni, makna kita nak pergi kepada hari 19. Bila 19 tu orang panggil masuk menangkak dianya dengan 20. Bagi orang yang nak i'tikah di 10 yang akhir, petai tu, petai hari 20 masuk 21. Misal kata hari ini 20, ya kena ke malam buat ayah eh. Hari ini hari Jumaat 18, hari Sabtu 19, hari Ahad 20. Maknanya petang Ahad je. Malam Senin tu makna belum pada maghrib tu ia kena mari dah dekat sini. Bagi orang-orang tu lah. Ha, bagi orang dekat sini. Mari tunggu dah boleh jananya. Boleh jananya tak tahu bila. Yang kita dah menunggu tu dah nak ke apa tu? Nak kepada Lailatul Qadr. Kalau kita dah nak sangat-sangatnya, ia nak cari, Nabi kata nak carilah Lailatul Qadr itu 10 yang akhir daripada Ramadan. Jadi ada. Kalau kita nak buat apa? 10 yang akhir Ramadan, dia cari dia nak dah. Bila boleh kita dah, apa kelebihannya? Oh, jawabnya banyak sangat kelebihan dia ni. Nak baca di sini tu banyak doa ni, tak banyak doa, tak apalah. Haa, tu dia deh, baik. Kemudian yang kita nak, nak gapo, nak gapo. Jadi malam tu tu malam Qadri. Gapo Lailatul Qadri tu gapo Qadri. Dah, kita dah seringnya semua, ya deh. Malam Lailatul Qadri. Gapo Qadri deh. Ha, jadi ada. Maka ulama kita dah hurai mari banyak cara lah. Ha, jadi ya. Malai kodah ni malai yang besar di sisi Allah. Ha, dia. Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Ha, itu. Ha, nak. Ha, okay, rumah nanti. Itu dah. Oh, lupa tak main dia. Malai Qadri ni mana malai yang besar di sisi Allah. Itu bahasa Melayu kita tu. Sebab kita nak ambil pahal katanya Lailatul Qadri, malam yang besar di sisi Allah. Sebab tu dia tak serupa belaka tu kan. Kebesaran bulan Rajab dengan sebab ada malam Isra' dia panggil. Sabit besar sangat malam Isra' tu. Sebab itulah pada malam 7 liku pada bulan Rajab tu orang okay, panggil amal besar pada malam itu. Besar pada malam itu. Ha, malam 7 liku. Sebab itulah ulama kata gini.
Ulama kata Lailatul Qadri ni nisbah dengan kita je besar. Nisbah dengan Nabi malam tu hak besar ayah. Malam tu, malam Rajab. Malam 27 Rajab tu besar. Nisbah dengan dia. Nisbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun nisbah dengan kita umat ni malam ni hak besar. Malam mana? Malam Lailatul Qadri. Hak kata khairum min alfi syahrid. Malam tu besar sekali. Ah, tu dia. Bila kata malam tu tu malam besar, malam kebahagiaan sangat pada malam tu, sebab itulah suruh kitanya berebut pada malam tu. Sahabat Nabi tunjuk ajar kepada kitanya ai qaza ahlah. Bila sampai 10 ya akhir, Siti Aisyah kata kena. Aisyah katanya Nabi ni yajtahidu fil ashril awakhir ni ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi dia bersungguh di 10 yang akhir ni, hak dia tak bersungguh di 10 yang awal yang tengah. Jadi kita duduk pada hari ni gapo ayah ni, kita duduk pada 10 yang tengah. Ha, hak kita biasa ada dengar orang ada ceramah dak royak katanya awal bulan rahmah, tapi hadis ni tu dia tutur kata banyak. Awal bulan rahmah, tengah bulan apa maghfirah, akhir bulan tu idkun minan nar. Ha, ha, tadi ada. Ha, baik, jadi hari ni kita nak cerita dengan cara hok boleh makan selalu. Ha, hok kata kalau payah-payah susah gak ya deh, kita nak boleh hok makan lo eh. Ha, boleh makan selalu dah ya. Ha, nak makan esok selalu dah, tadi ada. Ha, baik, yang kita tulis mari ni dak pandak-pandak ni hak kita dak tulis mari dah tu lagu tu lah. Jadi ulama kata boleh makan selalu kita nak minta gapo, hak-hak dia panggil nak minta gapo kerongkan mari bila nayuk ke tok menik ko tok nebel kata ke ah dia padah rakyat dia terubik mari pada hari ni nak gapo rakyat. Nak minta gapo boleh hari ni dia kata. Jadi seolah katanya Tuhan bagi kepada umat di akhir zaman ni hari tu sehari tu. Hari tu semalam je serupa ya. Malam dengan hari serupa ya ayah. Ha, sabit ulama kata kalulah didapati kata kata-kata esok tu serupa ya. Serupa kan ya? Pada pihak suruh kita bersungguh dalam kerja ibadah semacam mana kita bersungguh di waktu malam tu. Ha, tu dia leh. Ha, baik. Dia kalau tengok dalam kitab-kitab ulama ni bukan banyak. Bukan banyak, tapi kalau banyak tu molek. Ha, tu dia leh. Ha, baik. Jadi makna kata gapo weh? Naknya kita nak rebut masa tu dak? Kita nak rebut masa nak boleh kita. Ya supaya orang duduk di mana sahaja pun boleh pada malam tu. Sebab tu orang-orang sini kita tak tahulah ayah dak tempat duk gi di mana-mana tu ada orang tanya gini. Lailatul Qadar tahun ni turun di mana? Kita biasa dengar gitu tempat lain bukan sini lah. Orang sini tanya lagu tu dak be? Dak, hak belum pada royak eh. Ha, belum pada kita royak tu orang sini biasa tanya ke tak? Lailatul Qadar tahun ni eh. Turun mana eh? Tak biasa tanya dia. Ha, tak biasa tanya. Tapi kita pun biasa orang tanya. Nak royak tak ada arah. Ya pahal lagu mana ayah tu eh? Ya pahal kata Lailatul Qadar ni supaya dengan burung ke kan? Ke supaya dengan reda gitu. Turun gak tah gapo eh? Bukan gitu. Nak royak kata malam tu tu malam besar. Malam yang besar di sisi Allah Ta'ala tu nak royak katanya ibadat pada malam tu besar dengan makna tu eh. Kalau boleh kita ibadah pada malam tu lebih daripada bulan lain, lebih pada malam lain, lebih pada apa dia panggil hari lain. Sebab tu dia tak royak. Kalau dia tak royak ni orang panggil penat kita ni. Dia tak ada royak aku kata eh malam tu, malam tu, malam tu dah. Kaya royak ayah, ada royak dah. Ada juga, tapi orang panggil selisih. Ha, sebab kalau di sisi Imam Syafi'i lah, dia kata malam 21.
Malay 21. Tapi tahun ni dia kena duduk mana? Dia kena duduknya di Malay 27. Sebab apa? Sebab kita puasa baru ni hari. Ingat tak ayah kita puasa hari ni mula hari apa? Selasa deh. Ingat orang tak deh? Selasa. Raya hari apa? Raya Rabu Khamis. Cerak hari apa raya? Haa, jelah. Ayah pandai jawab tu. Raya ni cerak hari Khamis. Ah, tak ada nak tengok anak ulat. Raya tu. Kalau nampak petai tu, raya Rabu. Tak nampak raya Khamis. Cerak. Khamis tu cerak. Sebab orang imam je perakat kata raya tahun ni, cerak raya Khamis. Ah, dia mahu tak nak tengok anak ulat dah muka cerak. Bukan. Kecuali didapat tilihat anak bulat pada petai Selasa malam Rabu. Lepas tu saya nak tanya orang sini, seramai-ramai orang ada ni tak? Balik kena pergi nampak ke tak nampak? Eh? Ayat saya jawab dia. Allah, orang lain. Cuba-cuba jawab orang lain. Cuba terang jawab. Tadi orang rumah jawab pula. Orang duduk dengar rumah pun duduk titang juga ni. Ratus-ratus orang ni tak? Berasa mujur dia nampak ke tak nampak? Tapi jangan bahang lalat sejik ni. Eh? Alahana weh, kita tak kenal siapa ni ha. Ha dia mau royak tu email tu hotel tu bilah eh. Kenal dia napa? Ha, ayah. Sabik po le kenal dia napa? Sabik po. Oh, duk kala ketupat tu. Tak apa dah. Oh, tu dia deh. Ayah kata baik dia napa deh. Bahasa menuju balik napa lah pala dak tu dak. Satunya ketupat dia mau buat dah hari tu. Hari Selasa tu buat dah sini deh. Ha, tu. Yang keduanya boleh raya. Yang ketiganya boleh banyak cara dia boleh dah. Ha, sabit tu. Ha, sabit tu nak we napa. Orang dak dengar rumah nanti kita baca aja deh. Orang dak dengar rumah kata ana, mayat hai hen tak sini napa. Orang dak rumah, orang sini, orang dekat jahat dah ni dah. Nak we napa. Oh, banyak demo jawab kata tak sini napa weh. Mayak hai hen lei pro yang mayak jak Ramadan tak secera lagi dengan bulan puasa sungguh kedak ya. Ya royak dia royak lah ko. Tu dia deh. Ah, kalau balik puasa baru ni berasa boleh dak berasa nak win apa dak petes nah tu kalau salah saya tak tengok baru dia tengok tak nampak. Ah, tu dia deh. Orang rumah lari belaka katanya mayat hai hen tak sini napa. Tapi tak apalah orang sini nak win apa. Ha, tu dia deh. Kalau gitu ginilah makna kata nampak tak nampak tah saya tengok. Kalau nampak pun tak apa, tak nampak pun tak apa, duduk situ. Tapi labo lek tak nampak. Ha, jadi ha, jadi dia. Ha, tu dia deh. Ha, baik baik baik. Kok balik nampak baru ni? Ayah deh, dah hadis sebut. Siapa dengan siapa yang suka dengan sebab masuk Ramadan. Siapa yang suka dengan sebab masuk Ramadan. Kelebihannya walaupun hadis tu hadis dia ada betul-betul kata tapi biar. Orang ni Allah mengharamkan tubuh dia daripada api neraka. Pastu baru ni tu kita suka dak dengan Isyak Lusa. Jadi petang Selasa ni nak winapok dengan tak winapok tu suka lek mana? Dengan balik nak winapok balik balik baru ni balik, nak puasa baru ni kalau kita campur-campur tu duk berasa pun suka balik hala ke hujung ni dah sebab je nak raya baru ni je nak nak puasa suka suka ramah serenok sampai sunat takbir ke tu dia siapa Nabi kata diharaikan tubuh dia daripada api neraka dah pah pula. Bila kita nampak anak bulat dah, sunat takbir kan? Allahu Akbar. Ha dia, tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga kali. Lepas tu sunat kita terima kasih kepada Allah dengan kata, Alhamdulillah. Baca belakang dah ni dah. Ha dia. Hei, orang sini dah. Kalau tak pergi tengok di Bukit Jahar lagi, dia dekat. Sebab dia kelebihan besar ni. Ayah tengok anak bulat ni kelebihan besar. Bila nampak dah anak bulan takbir tiga kali sama ada balik puasa lek raya. Bila sudah takbir gapo siap mujulah nampak anak bulan
Bila mujur itulah kita kata alhamdulillah mujur. Allazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ha, tu ayat dia. Bila baca senyap tu tu dah. Allah kata, "Hei malaikatku." Ayat kelebih dia. Isyhadu. Kamu naik saksilah. Katanya orang ni ni aku melepaskan dia daripada ni aku. Ni kelebihan bagi orang tengok anak bulat. Khususnya orang sini dekat dengan Bukit Jahar dah. Pakat pergi tengok. Tu dia ni. Oh, tapi bukan tengok nak ramai nak gapo tak ayat tu, nak kelebihan. Ha baik. Tahu dak ramai-ramai ni? Waktu buka puasa kali ni Allah melepaskan, Allah merdekakan kita semua ni daripada api neraka berapa orang sehari? Hak ayah ingat. Tiap-tiap hari belum nak buka puasa. Dalam berapa ratus orang dalam sedunia ni Allah merdekakan daripada api neraka. Ayah ingat apa ayah? Tak ingat, orang lain pula. Orang lain pula. Eh? Tak ingat dah. Oh, you tak saya jawab tak apa. Oh, you dia boleh dah. Dia orang mengaji dah. Kalau tak boleh tak tahulah. Boleh dah buat you ni. Poyu rajin duduk pondok mula. Kita duduk belanja, duduk ngaji dengan dia gitu. Itu dia deh. Tak tahu deh. Allah mujur mari. Ni ada kitab tepi saya ni ada ni. Banyak kitab, banyak buah. Ia katanya sejuta. Seribu-ribu. Alpa-alpi. Atiqin minan nar. Seribu-seribu kali. Ayah. Tak sejuta ke? Seribu-seribu kali deh. Ni, lemah rumah kata sejuta, betul. Jadi waktu nak buka puasa kharian ni, Allah melepaskan kita semua ni daripada api niakanya sejuta. Tapi sejuta ni hak qadis tau jabul azabah. Sejuta ni mana orang hak wajib kena masuk niaka dah. Allah, orang hak kena masuk niaka dah. Sejuta orang Allah melepaskan. Sabik tu lah kalau tak nampak anak bulan mujur. Sebab apa mujur? Boleh sejuta pula. Tapi kita tak ada kira lah tu mu, tak ada kira. Dia tak ada kira mana tu. Tu dia. Sahabat tu besar sangat. Besar sangat kita boleh puasa satu hari, lepas tu boleh kita buka pula petang hari. Boleh kita puasa, boleh kita buka petang hari. Mana kelebihan kita besar sangat. Sejuta sehari, sejuta sehari. Bilalah petang hari hak akhir sekali, misal kita kata kalau kita tak nampak lah petang Selasa tu kita tak nampak, makna kita puasa tu satu hari lagi hari Rabu tu, petang Rabu malam khamis tu Allah merdekakan semua tu berapa? Ambil di humi sampai 30 juta. Maknanya petang Rabu tu merdeka daripada api nerakanya 30 juta. Jadi boleh nyakna semua ni pula. Ni 10 juta tu nak tanya orang sini. Nak masuk dak kita sore? Hak ni lah. Lun bahasa siya panggil lun. Bahasa di kolam gambar ni gapo? Lung-lung ni. Jangan apa eh? Bahasa siya panggil lun. Bahasa sini gapo? Nak 30 juta, nak 10 juta ni. 10 juta dapat pemerdeka air daripada api ni aku. Nak masuk dak kita sore ni. Kalau duduk di Palestin boleh kira. Ni duduk di Palestin ni. Tu dia. Nak masuk dak kita sore ni. Pas jangan minta kita sore. Anak kita, isteri kita, semua. Tu dia. Sahabat tu nak minta bila? Nak minta bila? Kita minta malam Lailatul Qadar ni. Sabit kena beritahu dulu. Promocan dia tu kan. Nak minta tu. Dia nak tahu pro ke? Tiap hari sejuta, sejuta, sejuta. 29 hari 29 juta. Tak nampak anak bulan petang Selasa lagi raya khamis. Mana petang Rabu tu raib pah matahari gum mari 30 juta hari tu. Deben mari sejuta, sejuta, sejuta 30. Hari tu merdeka 30, capur semua 60 juta. 60 juta ni banyak ke sikit ayah? Kalau duit banyak dah ni. Orang ramai ni. Kalau gitu, tak banyak lagi 60 juta. Siap juga. Siap orang buat umrah tahun-tahun banyak 10 juta. Orang buat umrah 2, 3, 40 juta kata-kata je dah. Kalau gitu mintaklah pada malam
pada malam nak apa dia panggil 10 akhir ni nak minta lagu mana. Ha, situ pula dah nak minta beg mana. Ada satu orang dia dia pergi Mekah ke mana eh, dia dia tok laki berdoa isteri minta amin bahaya juga weh. Tok laki minta isteri amin, lepas tu ayah tu hati terima. Bila tu hati terima boleh ke apa? Boleh isteri sore lagi. Oh sampai ada ke telefon saya kata oh serius sungguh lah ni. Dia kata bambu ada oyak. Ha, boleh pak kita lah. Jadi tok laki doa isteri nanti amin eh. Kata aku doa ni nanti amin. Pak bini pun betul pasal betul sodak dia. Amin. Ha tu orang lelaki doa je lekok tak gunung. Dia tak tahu pun lagi bini tak reti Arab. Pas tu lelaki dia pandai terak. Boleh. Ha lagu mana? Allahumma rizukni. Ha tu. Pasal Arab bini amin. Bini amin tok laki tu hai terima doa isteri. Orang dengar orang perempuan ada dengar di rumah tu minyak situ. Ha malam malam ni malam 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 apa dipanggil Lailatul Qadar ni doa lagu mana? Allahumma rizukni zaujatan solihatan jamilatan ghairaha. Kalau berdoa lagu tu ayah taknya hari boleh bini baru. Dia nak hari ni ambil takak ambil selalu. Ah, kau juga ada kau juga ambo deh. Allahumma rizukni zaujatan solihatan jamilatan ghairaha. Ayah tak usah tanda tak apa. Itu dia. Kau ni orang makan keras dah. Ha, orang Cina deh. Ghairaha, ah tak kata ghairaha deh. Ghairaha pada kita lain pada hak rumah jelah. Minta hak lain pada hak tu. Tu ghairaha. Hak rumah teruk doa, apa pun beragilo. Mulut oh, tak rak sungguh hak rumah tu deh. Nak ghairaha. Dia nak doa ni tu dia tahu. Malam 10 akhir ni rumah tu boleh. Ah, tu dia boleh. Ha, tapi kalau tak leh pun jadi murih kita lah. Ha, namun buat marah kita pula. Tapi kalau pergi Mekah siap lek belakang makam, lek belakang makam Ibrahim bila lepas tawaf so kita tawaf lek malam aja deh pukul 2 pukul 3 kita tawaf. Sudah tawaf bom malam sahur. Waktu sahur ni tu tak tolak dok. Ya boleh. Ha, tapi tak usah royak. Tapi isteri ya amin tadi amin. Amin amin. Khabar-khabar boleh. Boleh ha, mungkin dia berdoa palopok apa dia ni ha, dia boleh lah ha, palopok mungkin juga amin ha, habis ada balah orang itu tu eh kena ha, pandai kita royak dia tu dia ha, ya kita berdoa sore pula ha, sore pula eh ha, dia ya, ya gini ya, ya tepat kita nak dua gini sebab ha, dia mahu juga amin hari tu. Pada yang nak murid saya tak boleh sebab dia mau amin. Haa, lepas tu kalau kita tadi, kita doa sore aja deh. Haa, buat kita lah. Haa, doa saat ni tu, orang akan jaksa dah. Haa, tu dia deh. Tapi molek tak soh lah deh. Minta orang lain lah, minta orang lain. Minta orang Tuhan terima puasa kita. Terima semaya kita. Terima banyak lagi orang kita buat. Hak Tuhan, hak tak ada minta terima tu banyak lagi. Haa, tu dia lah. InsyaAllah, hak kita buat lagi tu. Haa, baik. Ah, tu dia deh. Makna katanya sejuta sehari. Sejuta sehari inilah kita nak. Ha, itulah nak royak kata, malam tu malam yang besar. Ha, tu dia deh, malam yang besar. Kemudian ada sebut dalam sebuah kitab dia kata kan. Setiap-tiap malam daripada Ramadan ni dah. Satu kumpulan malaikat di Hadziratil Qudsi ayat. Orang biasa mengaji Isra Mikraj dia tahu. Hadziratil Qudsi ni dia panggil ada satu jemaah daripada malaikat. Satu jemaah daripada malaikat ni la yuhsa adaduhum. Nak bila tak habis. La ya'lamu adadahum illallah. Yang tidak tahu bilangi mereka itu mereka Allah. Allah je yang tahu bilangi mereka itu banyak sikit, Allah yang tahu. Tempat dia nak di mana? Bila sampai bulan Ramadan ni, bulan ni. Dia minta izin daripada Allah Taala nya nak turun setuh dengan puak kita nak jamuh, nak jamuh. Ha, nak jamuh kita ni. Dia dia lorat kampung dia panggil bersalai pun ada. Bersalai, bersalai. Dia minta bersalai. Tapi lorat kampung kita dia kena hurai banyak.
Sebab kadang-kadang raya, dia panggil raya. Hei, kelik bila weh? Lah, kelik belum, belum raya, belum, belum puasa lagi kelik. Oh, gitu. Pas kita dua ni, tak ada raya lagi dah. Gapo raya? Raya dah, hari ni raya dah. Ha? Orang tak bedok pagi tadi, dia raya dah. Kita jumpa eh. Lah, makmum. Aku kan makin muntah kelik. Kelik belum pada tu lagi. Banyak hari dia rumah, dia rumah. Haa, oh, pas kita dua raya lagi ni. Dok lagi, hadok lagi raya ni, raya, raya. Holo tangih dah, holo tangih tu raya tu dah. Hak sebenarnya bukan raya lagi tu, dia panggil musafahah. Ha, tengok bahasa kita, berjabat tangih. Tapi orang-orang sini panggil jabat ke apa? Orang kalau ramah dia panggil jabat ke apa di kita, holo tangih dia. Jabat apa? Ha, jabat saleh. Bukan berjabat saleh, berjabat tangan. Ni dia. Berjabat tangan. Sebelah sore. Kita sebelah, dia sebelah. Tapi tempat kita je tak boleh main dia. Dia mau biasa dia terus hukum ayat lain. Dia kita halau sebelah kita. Oh, dia mau halau dua eh. Lepas kita sebelah. Dia mau kata yang dia ajar weh. Orang okay, rasa mulut tak molek dia kata yang dia. Tengok. Gitu, tengok. Hak kena hak tu dah. Hak sebelah tu kena. Kita sebelah, dia sebelah. Itu musafahah nama dia. Dia safahah gitu. Sebelah. Tapi nak buat gitu tak boleh tempat kita. Sebab orang pahamnya, biasa naik. Ia kena kita, hala kedua tu barulah. Baru jabat sungguh, ha, baru bertemung sungguh. Eh, kita tak ada bertemung lagi. Ha, bertemung gitu. Temung. Macam-macam tempat kita ni. Jadi, malaikat tadi minta izin dengan Allahnya, nak bertemung dengan buat kita ni. Ha. Lepas tu tempat kelebihannya, ayah. Bila malaikat temari bertemung dengan kita di bumi ni, ia nak dengan orang semaya tarawih. Dia sebut oleh kitab iknaknya, syarat iknak orang yang tubik semaya tarawih, dia nak gitu. Orang yang tubik semaya tarawih pada malam tu tu, dia nak temung dengan orang yang tarawih. Ha ni kelebihan orang semaya tarawih. Ha, bila dia mari berjabat salih, berjabat tangan dengan kita pada hari tu, kelebihan lagu mana? Dia panggil sa'idah, sa'adatan abada la yashqa ba'dahu abadan. Maknanya orang ni tak celaka selama-lama. Orang ni orang butung selama-lama dia. Siapa kemati dia pun orang butung. Dia panggil minas sa'id, orang yang butung orang ni. Orang mana? Orang yang disetuh oleh mereka. Ikut dia. Kalau dia jamuh kita pun tak apa. Kita jamuh dia pun tak apa. Tapi kalau duduk di kawasan Mekah, Madinah, waktu dah, ya kita tak kenal siapa. Kalau dia mahala tangi, pakai hala lah. Tempat kita je tak apa, ya orang kenal. Takut ada orang tak kenal malam-malam kan? Ah, tu baik mari hak tak kena ya Allah tangi ayah nah. Allah selalu. Allah selalu. Takut gi kena puak mereka. Sebab mereka yang mari tahu rupa orang lelaki. Kalau nampak tua nampak bersih molek, tua jangok molek, ah sudah tak kenal demo ni. Orang kampung sini ke? Ai bukan bahasa. Orang jauh ke? Eh, jauh pun tak ada nampak alamat jauh. Nak kata dia mari jauh tak ada alamat demo ni. Nak kata orang tempat tel sini tak kenal. Kalau tempat tel sini, eh kenal. Ha, alamat kata orang tu bukit orang tu. Satu segi bukit orang. Bila dia hola tangi ayah, jabat dengan dia selalu. Bila berjabat dengan dia, dia panggil ke apa dah? Dia panggil, dia bersetuh dengan kita, kita bersetuh dengan dia. Kelebihannya, tu dia. Kelebihannya, orang tu la yashqa ba'dahu abadan. Orang ni tak celaka selama-lama. Ha, tu dia dia. Lepas pada semaya terawih, biasa dengar tak babo dak berdoa. Allahumma ja'alni. Oh, you ingat doa ni sebab you masa mula buya ada baca semua. Allahumma ja'alni minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alni minal ashqiya'il mardudin. Hade. Itu yang panggil doa minta bertuah. Minta butung, minta bertuah. Ha, tu dia. Ingat dah lagi dah. Kita tak ingat lagi. Ada baca tak sini? Ada biasa ada baca. Ayah weh lepas terawih malam-malam. Baca deh. Tu bahasa Melayu katanya, minta dengan Allah menjadikan kita ni minas suada, daripada orang yang bertuah. Yang nak dibertuah so. Jadi bertuah tak apa selalu eh. Ha, lepas tu kita pisah we ada empat amalan ni. Ha, empat amalan ni kata ulama orang yang bertuah. Pak amal lagi orang yang celaka. Ah, lah no. Tu dia deh. Mana alamat orang yang bertuah pak kira? Satu.
ia teringat kesalahan yang dia buat, kesalahan yang kita dah buat semenjak daripada balik sampai ke hari ini ni. Kita biasa pernah kira tak kejahatan yang dia buat zaman balik itu sampai ke hari ini ni, ada biasa teringat tak kejahatan kita? Gapo hak jahat nama satu? Cuba ayah royak mula, jahat nama satu gapo? Ha, cuba jawab, jahat hak nama satu. Tahu eh. Ha, ayah kita lain dapat ni pula. Jahat hak nama satu. Tak mai. Ha, makai ko ni dah. Tak mai. Ada juga orang tak mai kau ni, kau muda-muda gitu. Kalau ada dah. Betul. Orang tak semaya ni jahat nama satu. Oh, kena lagu molek dak pergo ke jahat lah kelamu. Ia tak semaya, tak ada orang. Tak ada orang lain, tak ada orang luar, orang dalam, tak semaya dak kelamu ni. Orang jahat nama satu, orang tak semaya satu waktu. Pahal kita dak royak ni bukan tak semaya satu waktu ni. No, masa umur kita mula ibalik 15 hari tu dak. Disapa di hari ni. Tapi saya tak tahulah orang sini ada ke tak hak tak qada lagi semaya. Umur mula ibalik hari tu sampai ke hari ni umur 90, hak tak ada qada, ada tak lagi ayah? Ayah tahu dah tak ada. Gana tak terawih. Pasti dia jawab kata qada. Dia duk qada. Ha, tu nak royak kata sungguh ada lagi orang tak qada nah. Ha, tapi daya bulan bukan bulan ni dia tak ada qada. Dia qada bulan ni, bulan terawih ni. Ha, ayah tahu dah, betul? Makna kata ada lagi. Bila ada lagi? Dak, bila ada lagi, gapo tu? Ni orang panggil kita jahat, kita tak khabar ni. Orang jahat ni bahasa Jawi, bahasa Arab zalim. Hak kita baca Rabbana zalamna tu. Yalah dah tu. Doa biar eh ayah Rabbana zalamna tu doa biar eh. Oh Nabi Adam ya zalim masa tu. Ya karuk Nabi Adam ni dak. Bukan karuk tinggal semai ya dia. Ya karuk makan ke apa? Ya makan buah tu ya ambo. Buah inap juga. Tapi tu hal lari jangan makan. Jangan HP, jangan makan maknanya. Ya gi makan bukan dia tak semai. Tak maya teruk lagi lah. Mana orang tak maya? Biar orang tak maya masa tu. Iblis. Iblis, Allah suruh dia sujud kepada Adam, dia tak sujud. Ayah ingat-ingat Iblis ni berapa kali dia tak sujud ke Adam? Ayah ingat berapa kali Iblis tak sujud kepada Adam? Berapa kali? Tak ingat. Orang lain pula. Mana orang duduk ngajar semua ada rasa royak ke kan, eh? Hei, dia tak sujud sekali ya. Usjudu li Adama. Dia tak sujud sekali ya. Dia tak sujud sekali ni siapa kemak tu helak nak dia kemai. Sekali dia tak sujud. Lepas tu nak tanya. Kalau tak semaya zuhur sekali, tinggal sujud berapa kali? Ha. Okey sini duk semaya zuhur sujud berapa kali? Hai? Ah sudahlah. Pak kali sujud. Kalau semaya zuhur 4 kali sujud semaya tak sah ke? Okay. Cerak. Nenon. Ha, tak ada nak kira juga ada gaduh. Kalau semaya zuhur, dia kena kata lapar. Lapar kali sujud. Itu dia. Orang rumah kata sikah, macam dia kena pet. Dia kena lapar kali sujud. Ayah dah. Ha, tu dia. Orang tak semaya zuhur sehari je, lapar kali sujud, tak sujud. Nak pergi ukur dengan iblis sekali je. Mai apa? Nak ukur tak boleh dah. Lebih kita dah, lebih orang tak semaya satu waktu. Iblis satu kali je. Siap kita tak semaya zuhur sehari. Pas kita ni bukan tak semaya zuhur sehari. Ha, sabit itulah dalam kita semaya sunat bagi orang ada qada hak sengaja. Ha, kena ada ayah tanya tak ni tu. Ayah kata kena tak semaya terawih eh. Ya duk qada. Ha betul. Orang sini semaya terawih dengan semaya qada zuhur asam ngore isya subuh. Mana lebih ayah? Qada zuhur asam ngore isya subuh dengan semaya terawih. Mana lebih? Okey. Eh? Okey. Dak semaya terawih
dengan qada kita ni kan. Kita ada qada, gidak semaya terawih, mana lebih terawih dengan qada? Lebih qada dak? Lebih terawih. Gano orang sini lah tak sama royak ni. Kita baru duk tanya lah lebih terawih, eh? Ya tengok siap boyu, boyu tengok jawab ni. Orang sini balah ni. Hak ni kata lebih qada, hak ni kata lebih terawih. Saruk kata lebih dua. Gitu. Tapi dak yo nak royak yo payah juga tu. Nak royak gaduh-gaduh. Tadi ya. Sabik kita tak si gaduh. Demo nak terawih, we duk terawih lagi dulu. Dia tak ada bulan lain dah. Ha, apa kita nak pergi qada bulan ni? Bulan lain lama-lama. Bulan Syawal belana, belum Ramadan, Syakban, Rajab. Teh qada, tak qada. Ha, kita qada bulan ni apa? Ha, tadi ya. Ha, gitu deh. Makna kata kalau mengikut jawab pe lagu tu lagu tu lah dia. Tapi dia ada sebalik ekor pula. Ha, tadi ya deh. Makna katanya widuk qada gilah. Widuk qada gilah. Terus kata apalah dia ya? Dia nak qada. Widuk semaya sunat gilah. Ha, semaya gilah. Ha, tadi ya. Padahal ada kita main pardan, pardin, pardan ni biasa lah. Ha, tadi ya deh. Ha, baik. Sudah pada tu nak klik kepada cerita kita saat ni kata bila malaikat tu mari jabat tangan dengan kita ni, orang ni tak celaka. Lepas tu saya nak sebut sikit tangan empat perkara, ayah tanda boleh ayah dia. Empat perkara ni jangan biar ada lah di kita semua ni. Mana? Lupa maksiat hak lepas mari dah. Lupa. Gapo yang maksiat hak kita buat lupa banyak ya. Lebih lagi semaya kita. Nak qada apa payah. Sampai orang mati nak buat pidiah ke apa, dia kena cacing molek dengan tua yang si mati tu kan. Orang tua demo ni berapa hari tinggal semaya, berapa hari tinggal puasa, sebab kita nak buat pidiah ni nama lebih lah. So waktu alamat orang ni orang tak bertuah ke apa, lupa kesalahan yang dia ada buat zaman muda, zaman dia mula ibalik sampai ke sekarang ni, dia terlupa yang kebaikan apa kejahatan yang dia buat. So ayat ni tanda yang kedua, ingat benda kebaik ke hak dia buat. Benda baik hak dia buat di awal sampai ke hari ni, dia teringat so-so. 1, 2, 3, 4, 5 dah. Dia teringat so-so. Kalau benda baik, ingat so-so. Kalau benda jahat, lupa so-so. Itu alamat orang itu tak bertuah. Jadi ada. Gapo buat baik? Oi, banyak kita buat baik tu banyak. Khairat hari-hari ramai muda itu herak. Panggil orang makan, panggil buka puasa, orang tak puasa pun mari masa tu kan. Panggil orang itu, orang panggil kebaikan yang dia buat. Maka jangan ingat, kalau kita masih dia ingat kebaikan yang kita buat semua tu, ini min alamati syaqawah, alamat orang tu celaka. Tak saya ingat ayah benda hak kebaikan tak saya ingat. We lupa kan? Kita buat lupa tak saya ingat lah. Itu dia dua nah. Yang ketiga ambil benda akhirat ukur dengan orang hak rendah. Benda hak akhirat ukur dengan orang hak rendah. Faham tak? Ukur dengan hak rendah. Lagu mana ayah ukur hak rendah? Dia tu jemaah tak semaya. Aku semaya juga jemaah. Walau aku tak semaya zuhur, asam, ngorik, insya, subuh, aku tak ada semaya sungguh. Tapi jemaah aku semaya. Dia tu tak rasa. Dia ukurnya rendah, lebat akhirat. Ni alamat orang ni, orang tak bertuah. So, tiga. Yang keempat, ambil orang hak tinggi bak dunia, ukurnya dia. Sudah. Dia tu lebih bak dunia, aku nak lebih lagi pada dia. Gitu. Ukur dengan orang hak lebih bak dunia. Kalau buat akhirat, ambil orang yang renuh pada dia. Ini orang-orang tak bertuah. Mudah-mudahan deh. Kita semua jangan biar ada so lepak. So pun tak sejika kata dua, tiga. So pun tak se. So. Yang kedua pula ingat kita nak buat amal ni tak? Supaya saya nak ahli kata, pak karo. Bila ada pak karo ni, so pun tak apa dah. Alamat kata orang tu orang murain. Orang ada sifat rio ayah. Orang ada sifat mengenai. Dia panggil poh sini Rio. Rio ni tu hai tak si. Mengendai. Lagu mana mengendai? Cuba kita pakai cik ni dah. Kita pakai cik. Kita nak cik ke?
bila kita buat amal hak sunat-sunat, hak wajib kalau hak sunat, bila kita buat amal, bila orang tengok selalu kita rajin, bila orang tak tengok selalu kita malah, bila orang puji selalu kita semangat, bila orang tak puji patah semangat. Ada sungguh? Ha. Allah. Ini rokok lama. Ha, ayah deh. Ayah biasa ngaji dak kita Imam Ghazali, kita Ihya. Biasa ngaji dak? Pak karo ni Sayyidina Ali kata, alamat orang murain lil murai alamatun, dia kata arbaatun. Bagi orang ada sifat ria, pak alamat tu. Kalau ayah kata ada, saya ada sangat-sangat. Saya ada sangat-sangat. Ha, orang lain ada dak? Orang lain bukan ayah ni, ayah kata ada sangat-sangat. Pastu orang lain lah noi. Kalau orang tengok, oh. Dia berasa berasa rajin. Cuba orang tak ada, entah apa dia. Ada lah. Kalau orang puji semangat. Dia panggil bakit semangat. Bila orang tak puji, patah semangat. Lagu tu kita buat amal lagu tu. Kalau lagu ni gadah merah. Kalau mengikut Sayyidina Ali, dia gadah merah. Dia tak si lagu tu. Lepas tu bila kita ngaji kitab fiqh, ayah deh, ayah biasa ngaji dah. Sunat masuk ke dalam amale we ada berasa rajin. Sunat masuk ke dalam amale poso we berasa rajin. Sunat masuk ke dalam semaya terawih we berasa rajin. Sunat masuk semaya witir we berasa rajin. Nak rajin pula dah. Sayyidina Ali kata kalau dia mau puji mau rajin, dia mau tak puji mau malas, mau sore mau malas, mau ramai mau rajin. Sayyidina Ali tak usir lagu tu. Tapi lagi tak fekoh je nak rajin, pakut anak je nak sipai ke mana kita. Ha lagu ni, lagu dia rajin hak Sayyidina Ali je sabit dengan demo. Bila orang tengok, ha dia bila orang pakai dak corong hala kita merajin. Hei rajin. Kadang-kadang kita hak takbir awal semaya tarawih. Tapi sini tak ada dah. Kalau kau ni ada, lagu mana? Tok Imam je baca ayat lazim. Ha nak hujung ayat lazim, dia nak hujung ayat lazim tu dak? Gapo eh? Kulhu apa? Alhal. Ada pun kulhu Allah lah. Lam yalid wa lam yulad. Tok Imam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pak adalah sorry Abdullah tu. Dia mari takbir tekah dia. Allahu akbar. Abdullah dia belakang dia. Dia tak lama, tak siawela lah dia tu. Boleh takbir Allahu akbar, rokok selalu Allah rokok gitu aja deh. Ada gatik-gatik sini tapi sini tak ada, sini tak ada teruyat tepah ada. Lepas tu eh tak ada deh mujur alhamdulillah teruyat tepah ada. Kalau gitu baik, lepas kita hak semayi hak dia mula-mula semua dengan Tekmi deh. Tekmi Allahu akbar, kita pun Allahu akbar dia awal semua. Lepas kita hitar ke orang lagu tu, kita rasa lah kita hitar ke orang Allah je. Teruk dengan Allah ni. Lihat hati kita. Kita dah semua awal sama. Allah akibat. 20 rekaat. Tiap malam. Bek tu. Allah pun. Ya bek ya tu. Balakum dinukum. Mula. Allah akibat. Allah. Allah akibat. Labur dia. Fatihah tak imi tanggung. Lepas diri nama pun. Tak ada diri nama. Muda sakit urat ke apa. Dia beda banyak lah. Allah tu. Ah, awak sah suku. Ikutlah. Ikutlah. Kita kata tempat duduk sini. Tempat duduk noknya ni. Kita hak dek awal tu berasa lagi mana kita ni. Kita hak dek awal semua ni. Ha mu tak ni nak amalah. Ha tu. Dia berasa kata kita dah pun lebih tu. Ha situ sah nak beki. Nak beki tu. Kalau ada nak beki tapi ayah kata tak ada sini. Tak ada nak beki dah, engkau tak ada. Kalau ada nak beki sebab ni mari dah mari mari mari. Mari kata ha jadi nak lawai aku tak nak leh tu. Sebab aku ni tua pada dia, kerja tengah hari banyak pada dia. Dia ni muda pada aku. Tapi ke semaya beg tu. Tu hai terima kedok tak tahu. Dia nak support aku ni tak apa. Hati tak nak biar kata. Oh hati dia nak main tu. Lagu tu jangan. Boleh? Ha tambah lagi. Tak. Ha. Ha so. Ataupun cukup juga 20 tapi tak penuh. Cukup tapi tak penuh muka. Ha tu jadi semua tu kena pakak jaga semua. Sabit bila kita ngaji siapa di perkataan Sayyidina Ali kita masa lemah lah kita. Sebab ya kita mari ada, mari ada.
sabit tu leh pekoh, dia kata pang orang ni hukum pang, dia tidak pang hukum lagi, mana ayah pang orang. Orang sini tak tahu lagi pang orang hukum mana, pang dia buat ayah jawab ayah pang, bukan pang sika tu, pang orang ni bumbur lah, bukan pelagor, pang orang pelagor dua orang gitu, pelagor ni pang orang ayah ni. Oh ayah, masya Allah, ayah ni deh. Oh tak lagi dah lah kampung kita dah, dia ayah dah. Hei, omoh macam oh, ngati minyak dinoh dia sebab ayah lagi. Oh ni gumbur lah, gumbur. Akhirnya pecah kawin ni tak. Waktu tu berdosa tak khabar kita. Haa, tu je. Haa, tu pun jenda juga tu. Ya, hot nok lagu ni, hot nok tapi ya nak ngaji. Kelebihan semaya terawih lagu mana? Kelebihan semaya terawih. Ngaji, ngaji, ngaji. Oh, ni kelebihan terawih. Oh, kalau gitu aku ni lalah mana pun hak, oh, buku orang tengok tiga bahasa dia dah di tempat ramai ni tengok demo tu mai kiau. Demo nak hitam, demo nak kelih, demo nak tengok tu ha demo, demo ada mata ikut demo lah. Tapi aku tahu kelebihan terawih ni gini. Tengaji kelebihan terawih. Kelebihan semaya witi, kelebihan tahajud, kelebihan baca Quran, tak ada dengar, tak ada kira demo, tak demo. Tu mana kita masuk ke dalam ibadat kita dengan berasa rajin sebab kita tahu. Tahu dengan sebab apa ya? Sebab kita ngaji. Ha, tu dia. Ha, nanti kita buat muzakarah bukan nak mengajar dah. Orang semaya tarawih 2 rakaat palanya anu. Nak tanya orang sini. 2 rakaat semaya tarawih palanya anu ayah. Cuba ayah royak belah tak kena. Bagi tarik ki. Ha. Nyok anu pala sampai tu jadi dia malas ni. Bila orang be insya-Allah wa akbar. Ai, beda. Lah, tak ada habis lagi hidup mulut ni. Beda. Oh. Mari berasa kata kuih rajin tak? Sabit pun kita tak rajin sebab kita tak tahu kelebihan. Tak tahu kelebihan sebab apa tak tahu kelebihan? Sebab tak ada ngaji bab dia. Cuba orang ngaji bab dia. Allah. Itu dia. Belah nak tanya. Boleh deh, nak tanya sini. Tepi batas. Tepi batas kita ni deh. Sutir itu harga apa sini? Tak apa sejik dah. Sutir itu apa? Berapa harga? 100 ribu. Sutir itu. 100 ribu. 10 tepi itu 1 juta. 20 tepi 2 juta. Allah. Pasuk dia kedai ni deh. Berapa nak? Mana mahal dengan 2 rakaat semaya tarawih? Sutir itu 100 ribu. Ayah katanya 2 tepi 100 ribu. 10 tepi 1 juta. 20 tepi 2 juta. Tak apa lagi. Dengan semaya tarawih 2 rakaat mana lebih? Ha. 2 rakaat kita semaya tarawih dengan 2 pintu depan sejik mana lebih? Nak royak molek, royak tak kena bahan dia sejik dosa siap. Oh, ayo. Jawab boleh tapi orang panggil dalam perasaan eh tak sapa. Tak sapa situ. Ha, tu dia. Ha, orang bagi duit 200 ribu, ha. Kalau mau nak semaya tarawih 200 ribu tak boleh. Sebab aku nak wi kepada orang hak tak semaya tarawih. Kalau orang semaya tarawih tak ada habuwe 2000, 200 ribu. Orang hak tak tarawih aku wi 200 ribu. Nak tukar. Orang kampung kalau ramai ni pilih hak mana? 200 ribu dengan 2 rakaat. Tak. Kalau semaya 2 rakaat tak boleh 200 ribu. Kalau dia tak semaya aku wi 200. Dalam perasaan kita ni nak tukar tak? Semaya sunat 2 rakaat dengan 200 ribu. Kalau nak 200 ribu lagi pada 2 rakaat. Ha. Kalau orang bagi, jadi kita nak buat kalu jadi. Kalu tu pun kita duduk tak lekat dah. Kalau orang sungguh pedah saja ni. Kalu 200 ribu dengan 2 rakaat. Padahalnya nak ukur tak leh. Ayah nak ukur tak leh. Ayah ngaji bab hadis tu. Di Madinah Nabi lalu sia dengan sahabat dia, tak ingat nama sahabat. Ha, Nabi kata ni. Ni kubur ni dufina hadisan. Kubur ni baru tanis panah-panah. Baru tanis panah-panah. Nabi nak royak ke sahabat dia buku lain, bukan buku panah tu dah. Bukan kata, "Ha, kubur baru tak nak royak lagi." Ha, kubur orang mati tak din. Ha, royak apa? Tahu dah, ha? Dah nak royak betul ni. Hei, sahabatku dah. Ni mayat hak-hak baru tanis tak din ni. 2 rakaat. Au. 2 rakaat. Hak muda kata sunat mudah-mudah ya sunat pandak-pandak kuliah kuluhu kuliah kuluhu kuliah kuluhu 2 rakaat bagi orang ni, bagi orang duduk di kubur ni
dia lebih suka daripada dunia semua. Kalau saya misal ada apa sejik dua pintu ya, ayah sikit misal hujung kuku tak tahu, tak boleh lagi misal tu dua pintu sejik ni, ayah kata 200 ni, satu pintu satu satu. Kalau Nabi kita dia gomong semua sedunia ni baqiyati dunyakum, semua dunia ni dua rekaat orang duduk di kubur ni lebih senok, lebih ingin hak ni lagi pada dunia. Harga dua rekaat tu harga dua rekaat mai cai 200,000. Tapi kalau kita buat camlong hak sana ayah berebut cerak orang sini 200,000 mik, tapi jangan semaya dua rekaat dah tak haya dah oh, boleh 200 kalau muka kereta boleh pas semaya semula kan? Semula tu bila eh? Dah 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 belum tapi yang habis Allah iya deh. Ha, malam-malam terawih penuh dah ni, penuh dah terawih ni penuh deh. Ada ada orang datang hari ada nak buat kena mari tak anda deh. Ia nak goyak kita nebek on botol naik buat ke mana orang datang hari dah deh. Ha, malam dusa ni malam 10 akhir insyaAllah. Ha, tapi nak nebek lah ataupun untuk menik ataupun naik kecil sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, permaklum pada puak kita semua sekiranya ah, tidak ada uzur agak-agak apa malam ah, malam apa? Malam ikulah malam 10 akhir ni ah, kita pakai iktikaf di masjid semua paling kurangnya jumaah maghrib, jumaah isya patut sudah. Maka yang mari tu daftarlah, daftar nama. Sore-sore tu saya akan bagi 10,000 sore. 10,000 kok sore, kain 12 sore. Ayo, hak ayah kata tak mari ada lagi ni. Mari dah ayah sekong hari dah 10,000 sore. Oh, tak usah kata 10. Tak usah kata 10 ayah. 1,000 hari dah. Hak 5,000 baru ni hak kerja eh bagi. Ya orang di rumah kita, ya atas mayat subuh di bank. Semayat subuh di bank ni. Apa padah? Ya di belum subuh lagi. 5,000 nak masuk bahagi. Hak tenebe hak najuk kita istihar lah nak masuk bahagi. Sekodang mari long tabian. 10,000 boleh. Ada 10 orang, 10 orang mari. Ha, kain 12 orang. Penuh, sejik kena godel lah sejik ni. Ha, tapi tak nampak. Tak nampak. Mujo bagi orang hak tu hewi nampak mujo sungguh. Orang hak tu hewi nampak. Tu dia leh. Allah, tu hal lagu tu. Dua rakaat semaya tarawih nak ukur dengan dunia suci tak ada. Tak ada. Nabi tak ada royak tarawih. Nabi royak tu dua rakaat hak mudah berasa mudah-mudah. Sini dia, dia baca surat besar ke surat kadir sini. Baca belakang. Haa, tak apa. Kalau tak ingat pun tak apa. Baca ingat dia. Makna katanya, pahala banyak. Sabit itulah saya seru semualah. Kepada kita semua dah. Maknanya, jangan tinggal. Tarawih. Walaupun dua rekaat, jangan tinggal. Semayalah dua rekaat. Tarawih dua rekaat. Ada ke? Tak ada tarawih dua. Tapi dah kita rekaat dua. Dua. Lah. Itu dia dia. Saya kata pula dia dia. Ha itulah. Ha tu mana empat perkara sana deh. Hak Sayyidina Ali sebut empat perkara sana ayah deh. Ayah ngaji kitab min apa? Min apa? Ihya ada. Ihya ada. Ha tu dia. Bila orang tengok kita berasa rajin, dia tak ambuhlah gitu. Dia kena ngaji. We tahu kelebihan ayah. Baru kita berasa semangat nak buat. Ha you know tu. Bukan semangat sebab dia mau tolak. Kita tahu. Ni kelebihan, ni kelebihan, ni kelebihan. Orang jaga tidur eh. Jaga tidur subuh eh. Subhanallah. Subhanaka la ilaha illa anta rabbi fidli. Ingat tu ya? Panjang tu ya? La apa? Subhanaka la ilaha illa anta rabbi fidli. Bangun tidur, bangun tidur. Kita rasa ramai-ramai ni tak ada banyak orang yang baca dah. Dia rasa tak ramai orang yang baca dah. Bangun tidur pagi tadi. Bangun tidur sahur malam ni. Ayah baca tak ayah? Tadi. Eh? Tidak. Sabik pun tak. Ha. Ha, dia buat ten ni dah. Dia buat ten kita tak tahu eh. Bila tak tahu pada mahu sumbung tu, naik ekor lah. Itu dia. Padahalnya dah, orang baca waktu sekali tu ayah dia. Palanya anak ayah. Cuba ayah royak, ayah tahu. Palanya anak. Sikit ya. Subhanaka la ilaha illa anta rabbi fili. Palanya dia boleh cukup dengan? Nak royak tak boleh. Eh? Oh, jawabnya. Ha, buat you tahu. Cepat yang ngaji dah. Ha, tahu tak tahu dia. Tapi yang ngaji dah situ. Semula buya yang royak dah. Ha, yang ngaji buya itu. Jawabnya dah. Pahala dia nya diampun kesalahannya dibanding seperti ular bersalin. Buka lagi tak?
diampung dosa dia tu supo dengan ular bersalin. Habis dosa dia, hak halus, hak kecil, habis. Ayana, bak dama, amal tanah, wa ilahi nusyur. Tak apa. Tambah so lagi, ayah tambah. Mari hari ni ayah tambah, tambah. Temtik so lagi, tambah. Ya gini, ya molek gini, ya moleknya dak. Bila masuk 10 ya akhir supaya isyak lusa ni dak, kena tambah 10 karo. Ya nak gitu, tambah amal lain kita 10 karo di 10 ya akhir. Patu heret hak 10 ni wis sampai setahun. Ha, so deh. Ramai-ramai ni, ramai-ramai kita puasa 18 hari dah. Isyak 19. Kalau tak mati lusa 20. Ayah ni. Ayah jawab. Ayah tahu ke tak kata puasa ayah sampai hari Selasa sampai hari Khamis hari ni Tuhan terima ke tak? Ayah tahu tak? Terima. Ayah tahu. Ayah tak. Ha, jadi hok tanya tu mungkin harap. Tanya ayah tahu ke tak kata Tuhan terima? Tak tahu. Tak tahu. Harap hok tu okey. Harap wang-wang bahasa dia tak? Tak tahu. Tak terima dengan tak terima tu tak tahu. Tapi berat lek mana aja? Berat lek terima sebab harap. Tapi orang tua kata harap, harap. Tapi ingat keterak. Tak. Pas mano dalil, mano dalil kata Tuhan terima? Ayah kata harap-harap Tuhan terima. Ho, harap-harap. Harap-harap. Gejepu demo gejene kata ben hutel ya ambo. Orang hatap juta. Harap-harap, harap-harap boleh kemo. Tak leh, lek nak mutu tambah lek. Harap-harap betul ayah jawab kena harap, harap. Tapi terima ke tak terima kita tak tahu. Oh, kalau tahu mudah. Bos sudah tahu aku tu baik dicho. Dolok mamak diterima. Derih pok mak dak. Ha tu mudah tu. Mudah kita prak-prak tu. Maknanya tak ada cho tak ada ni. Ya deh. Rasa bosan dak kita duk poso-poso. Rasa bosan dak. Bosan takut Tuhan tak terima. Bosan dak. Bosan deh. Ya tak terima tak apa lagi kena seksa. Semaya sah tak terima kena seksa. Poso sah tak terima kena seksa. Ha tu ada bosan. Pas tu nak cen mana kata Tuhan terima poso. Kalau orang biasa duk dengar dalam live kita, kita duk koyak semua. Sampai tu kita nak koyak semula. Esok lusa nak koyak semula. Nak apa nak 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 betul semula. Ada pagi-pagi tu tak koyak semula. Alamat Tuhan terimanya. Tu dia. Alamat Tuhan terimanya satu ayah je banyak puluh-puluh kali dak. Berasa nak pula lepas ni. Berasa tak genak. Ha, tapi jangan duk bahang lah. Ha, tu dia. Kau nak tengok. Berasa tak kena, ayah. Berasa tak kena. Puluh kali ayah sebut sini. Ha, tu dia. Berasa nak lagi ya. Lagu mana berasa nak lagi? Ha, tak apa, tanya orang sini. Lepas pada puasa Ramadan, ya ada puasa berapa pula? Eh? Sunat Syawal. Ha. Wak lolok kata hari ni raya, hari raya. Raya makan tupak hari ni deh. Raya dah tak habis. Tupak eh, tak habis gamanya tak habis. Raya hari ni ni. Esok ni, esok ni, raya dah hari ni, esok ni puasa ni. Lepas tu orang betina tanyalah mama tanya, lepas tu ayah tu ayah mulah ni esok ni. Puasa esok lah ni esok ni. Sebab malam ni nak makan sahur dah. Nak makan sahur dah. Cuba jawab hak sungguh. Nak tahu hak sungguh. Jangan bahang. Lepas lagi. Huh. Jawab hak sungguh ayah ni. Eh, itu abahmu. Abahmu, ayahmu kata lah. Dia isok lah. Dia isok lah anak ni nak gerak kerana dah. Pasal aku ni aku kena kodoh sebab tinggal. Hei ni. Ayahmu tu lah. Isok tu lah anak. Cuba orang sini jawab hak sungguh. Hai. Jangan bahang kalau bahang batal poso. Ha. Arti eh? Poso. Ayat ayat kita dengar baru reti dah poso. Ya yang ada bau sama cerah lah kau ni dah. Ha, pak poso. Ha dia bunyo. Tahe dah tu. Ha, lepas tu, lepas tu bini kita pun jadi nak poso kedak Datuk ni. Eh, panggil Datuk nak poso kedak Datuk ni. Tak usah gerak. Apa dia tidur halik dia terbahau dia punya kerak tu tak gerak dia bangun dia kokek kokek cara dia
tak ada gerak malam tu. Malam ni tak ada gerak. Dah gayah ni. Malam tak ada gerak. Pas kita khabar-khabar ke as-salatu khairum nu minan naum khabar subuh. Ah tak ada gerak eh. Tak gerak. Oh, nak tanya pula orang sini. Muju ke nak murih je tak gerak. Ha. Hak saat ni bunyi juga. Poso. Oh, hak saat ni dak. Hak ni pula murih ke dak kalau dia tak gerak. Dia tak gerak. Ha, cuba jawab aja. Aja jawab bibi kena murih ke dak. Ha. Saya hak dulu tak jawab dan tapi kita politik macam jawab. Ha. Pak ni nak politik kalau dia menjawab. Oh, dia mula jawab juga. Ya. Si, ha, poso gitu deh. Hak sat ni. Terima kena. Ha. Ha, tadi ni. Pastu nak ukur pula dengan malam ni, malam ni tak ada raya apa malam ni. Hari ni hari Jumaat, malam ni satu. Semut kata bini kita tak gerak malam semalam. Ataupun semalam ikutlah tak ada gerak. Jaga-jaga, dia dah makan sudah siap dah. Tak ada ni gerak kita. Murih dah ayah, bini kita tak ada gerak semalam. Poso hari ni, poso ni. Tapi tak ada. Ha, tak ada apa tak ada. Ha, pukul 9 tu kerok dah muka tak ada makan. Lepas terawih ni malam lagi. Bahasa murid tak ya? Jawab kata? Dua pak din. Ha, satu? Satu murid. Murid. Yang keduanya Alhamdulillah. 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 Ha, tak apalah tu hetak dah kena dah. Ha, tu dia. Tapi perut murid. Murid. Sebabnya umur. Amur tak ada ni gerak Datuk ni. Tak salah dia nak murih buku gapo. Murih gapo boleh tak ada gerak. Ha dah nak gerak tak ada besar. Ha malam semua tak ada besar sign ke ni. Gerak semua malam tak ada gerak. Wah nak marah. Tapi poso, wah poso, poso. Ha tak nak supeng ha poso ni ada rasa apa? Ha poso ni senyap tak ada kata apa. Jaga-jaga ha. Ha pasal tak gerak ah. Ha bini kata orang puasa sunat je boleh niat tengah hari. Niat lalu. Niat kalau pok pian ni. Ha. Arti pai merah. Tok lu kata hari tu tak puasa. Sebab dia duk tak berapa dah aja. Ni lagi tak ulama sebut 10 kali dia kita ambil ada kereta. Jadi maknanya alamat kata Tuhan terima puasa kita ni dak? You ada rank kratun dah. Bahasa Thai kata rank kratun nak puasa lagi. Lepas ada raya hari ni nak lagi. Nak lagi kan ada bunyi beg sat ni. Ha situ so, ha situ. Sabik tu kita tanya ayah kata sat ni. Ayah tahu ke dak kata Tuhan terima ke tak terima puasa kita? Cuba ayah tanya kita cuba tak tahu. Tapi wala tak tahu sekalipun alamat dia ada. Alamat ada ayah nah. Ha maka hari ni kita pakat sipe royal supaya jangan we ada hak supa royal sat ni. Makna katanya kita takut siap dah kata aku raya hari ni esok lusa aku nak puasa. Maka cara kita nak puasa ni saat ni tu boleh kita buat banyak cara. Satu, kita puasa 2 hari awal, 2 hari tengah, 2 hari hujung. Boleh. Hari ni raya, esok lusa puasa. Awal, tengah 2, akhir 2. Boleh. Buat gitu. Ha, tahu 3 awal, 3 akhir. Boleh. 3 kita puasa le awal, 3 kita puasa le akhir. Boleh. Ha, dia. Apa pasal boleh semata ni serius juga ni. Kalau gitu ni hak balik awal apa boleh, ni balik akhir pun boleh. Ayah, banyak boleh. Pastu hak boleh benarnya tak puasa. Hak tu boleh umrah. Sebab apa? Sebab dia sunat. Ha, dia. Tapi tak seringan. Sebab ulama kata alamat puasa kita Tuhan terima ni soalnya kita berasa kerat tu nak buat pula lepas pada ni nak hubung pula supaya Tuhan kata fa'idha farakta pansop bila sudah kerja berpenat pula buat hal lain habis puasa sebulan sambung pula ni hari nah, nak gitu habis sebulan sambung pula ni hari. Itu menanda menunjukkan katanya puasa kita dia diterimakan oleh Allah Ta'ala. Ha, yang kedua ayah. Yang keduanya nak ambil hak masuk-masuk dah. Yang keduanya amalan bulan Ramadan hidup lepas Ramadan. Serupa dengan orang kelik haji. Kelik haji serupa duduk lepas masa haji. Beda. Orang-orang kelik orang-orang duduk Mekah.
Orang duduk Mekah eh. Dia duduk lagu mana duduk Mekah. Nampak juruh tak orang duduk Mekah? Orang duduk Mekah orang nak curi juruh. Pakar juga. Hebat. Ha. Okey. Kelik mari Mekah. Nak tahu kata haji dia terima ke tak terima ayah? Ayah tahu tak? Haji terima ke tak terima? Tadi bab puasa, haji pula. Cian mana kata haji ni Tuhan terima? Sibih-sibih tak nampak tapi nak sebut tak boleh. Kalau itu ayah nak sebut tak boleh. Saja juga hari ni. Pak kita sebut deh. Sebut gini. Belum dengan ke dia. Belum pada gi dengan lepas gi tu mana lebih comel mata kata, mata kaca. Mata zahir orang ramai tengok, belum dengan lepas. Mana berduruh belum dengan lepas. Dia mengatas boleh dak hak pakai gitu tu eh. Boleh. Pas tu melepas apa seperti dia sebab belum gi. Itu alamat kata mardud haji kita ditolak. Tak ada kena siapa hukum. Ya materai yang mari dah. Kalulah lepas pada buat haji, kelik supos dia. Supos dia tak molek tu lah. Maka haji tu ditolakkan. Sebab apa? Sebab haji dia tu nak sanggup tak ada. Haji dia nak bekti dia tak ada. Bila haji dia nak bekti dia tak ada, alamat atas haji lemuh. Haji tak agak. Haji tak ada rank power dia tak agak. Dia kena tolak. Maka menunjuk kata haji dia tu tak ada kuam apa? Tak ada tenaga. Menunjuk kata haji tu ditolakkan. Sebab itu ayah kata ayah payah nak koyak lah. Juga bila kita puasa. Bila kita puasa macam ni. Dalam kita ramai-ramai jumpa kita kata kita sendiri, aku ni puasa dengan tak puasa mana ju. Belum puasa baru ni dengan boleh puasa mana ju. Kita kata kita sendiri. Buat ayah jawab ayah. Supo ya. Siap lah. Kita ambil tak supo eh. Payah nak koyak supo. Gini eh. Belum pada poso tak ada terawih. Tapi bila masuk bulan poso ada terawih. Babo dak koyak kata lepas pada semaya mengorek. Ada awabin 20 rakaat. Aku nak buat tak boleh. 20 rakaat nak buat tak boleh. Bila masuk bulan Ramadan 20 rakaat terawih buat boleh. Jadi berasa kata kita ketiga. Jadi juruh lah ni pada baru ni aku ni. Duk ukur kita. Lepas tu pula boleh berzikir, boleh semaya ba'diyah qabliyah, ba'diyah qabliyah. Hari Jumaat mari awal. Belum pada puasa mari kita nak sudahlah. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya dengar rumah ikat ke rumah je boleh siapa sini belum puasa boleh puasa yang mari awal puasa dia tu hati lima dak kalau tengok lepas puasa ni ulama dia tak jaga dah tengok lepas pada puasa kalau dia boleh puasa mari awal jumaat awal ba'diyah qabliyah zuhur asar dengan subuh lah tak cukup dengan piyah subuh lagi baju tok lagi belum dah rawah juga kelik ngakik tolong khidmat orang lagi ngakik tamu lepas tu ayah nanti perhati lepas puasa lepas sehari dua upuk mampu habis dia lah perhati tengok demo tu kelik bekas dia ke tak kelik beg dulu ke tak Masya Allah bini ya lah mana tahu tak bemak aku lah berapa je bemak aku ibu kali tu saya terima dosa dia poso dia dan rajin lebih pada sedia boleh pada poso dia sebulan Syawal apa lagu tu lah dia ganti 20 terawih dengan 20 ni 20 ke apa ni awabin orang semaya terawih 20 lepas ni dia semaya awabin 20 dia ganti boleh poloh aku tu panggil poloh dia buat kebukmaan lah Masya Allah dah kemujulah tak gitu dia tupai kot tepi-tepi tu dia muju lo ni kok tu pun tinggal sekat kosos bulan pun lain kro'el lah dia baca sejuh sehari tak biasa poloh aku ni baca sejuh sehari lepas subuh sejuh yasin tiap malam duhong tiap malam lah pelak poloh aku ni setahun tak main lagu tu
itu menunjuk kata puasa dia tu makbul, diterima kat oleh Allah. Tu ayat tu ulama jawab catur sejak dah. Dia catung dah. Tu menunjuk kata puasa kita diterima kan oleh Allah. Kalau lepas puasa, lipat je bidah lek, bidah lek. Maye pun, saya. Banyak dak. Itu bini kata, "Maklah nak maye itu, walaupun hau banyak dak." Hau boleh puasa bau nampak boleh dak juga. Bau lepas puasa kelik bekas dia. Tahu ke puasa pun teruk tu. Teruk belah ni lagi pada dulu. Ah, dulu tak ada mengebuh hal jadi rebuh diri pada ada. Menunjuk kata puasa dia merdu tolak ditolak. Payah ke mudah hak-hak ini. Hak ayah dak dengar ni mudah ke payah. Orang goyak mudah ya nak buat tu payah. Nah, ha tu alamat puasa kita diterima ke. Kita capu-capu jadi boleh banyak kau ruami dia. Ha, yang tiga pula. Amal Ramadan hidup selepas Ramadan. Itu menunjuk katanya apa diterimakan oleh Allah akan Ramadan kita sebab amal kita dihidupkan. Maka hari ini dah saya nak wish satu amal kepada kita di kalangan ramai ni. Amal hak puak kita tak biasa buat. Tapi kalau buat pahala besar ayah. Ya tahu dah ayah. Tapi dia kena mari jemaah pukul 10 sampai sini dah. Mari jemaah, bukan mari ngaji, mari jemaah pukul 10 ni siap dah. Kena mari sembahyang sunat 4 rakaat baca kulhu 200. Baca kulhu 200 kali ayah. Ha ni pergi buka lagi kitab Bustan Arifin pun ada. Ha tu dia. 20 rakaat ni ayah nah. Baca kulhu 50 kali tiap-tiap satu rakaat. Allah, hak ni gak. Hey. Kita royak ni pasal manis dah belah dah. Dia nak berhenti buku apa baju ni? Belah. Eh? Belah. Oh, dia mahu dengar tak? Oh, aku sebelah ni. Aik-aik pun tak ada ni dia. Oh, kena lagu dah. Saya tak mari lewat ke sana. Eh? Itu dia dia. Pak rekaat, 50 kuluhu tiap rekaat. Ya, sandar malak ya. Pahala dia nya, hak besasa ya. Waktu naz'i dia. Waktu naz'i, waktu sakaratil maut. Dia boleh tengok syurga yara manzilah lagi tak sebut au yuralah dua riwayat orang baca orang buat amal lagu ni dia boleh tengok tempat duduk dia dalam syurga belum pada nyawa nak habis. Allah belum pada nyawa nak habis tu dia nampak syurga dah nampak penuh syurga. Ha tu dia pahna usali bi'ana eh atau saya usali pun sudah akhir tangan ya. Allahu Akbar. Aku semaya sunat dua rakaat, empat rakaat kerana Allah. Boleh berlaku. Dua rakaat satu salat pun boleh. Empat rakaat satu salat boleh. Kalau kita semaya tasbih tengah hari, empat rakaat satu salat. Jadi empat rakaat satu salat buat empat rakaat apa sebab tengah hari? Empat rakaat satu salat. Ha kalau gitu baca area, baca Fatihah, biasalah baca Fatihah. Lepas tu baca kul huwallah 50 kali. Lepas ada Fatihah baca kul hu 50. Baca besoklah kul hu tu. Mau kul hu kul hu kul hu kul hu. Ah tu dia. Eh? Eh? Niat sunat mutlak gitu. Ha, aku semaya sunat 4 rakaat kerana Allah Taala. Tapi kena semaya tepat-tepat liku sikit eh. Tapi dia kata idza dakhalal jami'ah dia kata gitu. Bila masuk sejid jami' pun ni tapi hati kena sipet, hati kita kena sipet. Nama dia kita boleh buat seorang mah dengar gini dah. Bawa minggu depan Allahu Akbar kita seorang. Bawa sudah semaya siap je dah kita. Oh, tak ada punya buat. Masa mengaji saja. Dengar saja. Tak ada jalan buat ni. Masa mengaji mengajar lah kita. Kalau mengaji buat buat mah kan. Ni mari perasaan kita yang buat tu. Pailai buat tu. Ah, payah juga amal sunat. Amal sunat ni. Payah. Siap. Dia. Sayyidina Umar je lalu. Orang duduk semaya. Dia tunduk di semaya. Sayyidina Umar ke takut dia. Dia lalu tengok. Dia tunduk semaya sunat eh. Umar kata molek kalau lagu tu sungguh ke? Ah, Umar dia pasal tekan pasal tu eh. Ha molek kalau lagu tu sungguh ha. Ha dia berapa orang takut babo eh. Babo mari. Padahal lepas habis pergi tu Umay kata gitu molek ha comel ha kalau lagu tu ke
Oh makai ya kata kita pasal gup ya kata kita. Napa guna tak kita? Umar kata orang masa dia tu. Ha tak ada. Ha so ayah klik buat amat. Kalau ayah nak buka kitab, buka kitab Bustan Arifin ada situ. Yang kedua pula nak ambil masa, sebab masa kita ada sikit dah. Ada lagi 22 minit lagi nak. Ha ke ada soalan ke apa eh? Ha ya, nak jadi boleh banyak karo kan ada. Oh, boleh. Tukar masa. Tukar masa tajuk. Lagu nak tukar. Hak sana ni. Ha jangan hari Jumaat tengah hari. Hmm, iza dakhala jam apa? Dakhala jami'ah belum khotik tu baik. Ha jangan buat lek malas dah. Kalau buat lek malas, dia tak ada salah, dia tak salah. Dia tak ada salah. Tapi dia royak lek kitab tu dia nak hari Jumaat belum khotik tu baik baca ketebah. Belum tu email tu baik baca ketebah, dia nak gitu. Tapi tak ada salah kalau kita buat tengah hari tengah malas sebab sunat mutlak je. Buat lek malas dah, buat lek malas. Kita belajar buat lek malas dulu. Ha tu. Bo kita buat lek malam pi hok tengok kita. Bini kita? Ya. Oh dia tidur. Bini kita tidur dah. Ya lama juga ajah ni 200 ni dah. 200 keluh ni bo kita sudah dah. Bo je ha je. Bo kita sudah tu bini kita jaga. Semaya. Ha. Ya buat kita. Bini kita. Maya. Ha maya. Maya gapo weh dia tanya maya gapo. Oh maya. Ha tu hati kena fikir tu. Takut dia ada selerok saja. Mung tanya saja mung tak buat amal pun mung tu. Ha dia kecek mung ku bini je. Mung tu tanya saja je. Tak usah tanya-tanya dah. Ha dok nak buat gatik kalau itu nak buat gatik. Ha nak buat tak apa nak royak. Betul benar. Dia betul benar tak apa. Kalau kita tanya dia siap. Ya napa lah nak ku maya ni. Oh. Kalau tak boh marah tahun ni. Hmm, tu dia. Lepas tu kita rasa rang tu rang habis dah. Virus dia. Habis dah. Oh, sabit tu ulama je kata gini ayah deh. Rumah kita tiga tekad. Rumah ibu, serami, jemore, tanah. Tanah, jemore, serami, rumah ibu, dale. Berapa kan tu eh? Dale, rumah ibu, serami, jemore, tangga, tanah. Mana hak lebih sekali semaya sunat ayah? Tanah ke atas tangga? Ke atas jemore? Kau mana lebih sekali semaya sunat? Dale. Lebih lek pang koci orang tak gari hok tu hok nombor satu semaya sunat. Ha tu je. Pas kita duduk semaya dinding kita dia tak ada dinding tiap dinding hak temuh dah. Bo kita sudah semaya tu orang mari panggil kita lah. Alah dah. Subhanallahal azim astagfirullah. Ha duduk semaya. Ha situ sah nak kita. Dia kata apa derah tu. Subhanallahal azim. Maya. Ha ya udah. Tak ada huduh dah. Jadi huduh mati dah. Ha maya huduh ni ada. Ha lagu tu dah eh. Hmm tu dia lagu tu. Ha tu dia. So amal dia aja deh. Hak ni kita minta tolong pakak buat. Tolong buat belako. Ha lepas tu kita bekilah hati kita ya bahasa ya ya sekaligus dia mari ya temari sekaligus. Ha tu dia ada. Hmm. Yang keduanya amal kita lepas semaya mengorek. Dia kedoknya bagi ni lepas semaya mengorek. Lepas kita semaya mengorek, semaya sunat mengorek dulu. Sudah pada semaya sunat mengorek tu, dia panggil sunat hifzul iman. Sudah pada semaya sunat mengorek, sunat hifzul iman. Lagu mana sunat hifzul iman? Ayah, dua rakaat. Bukalah kita iana. Duduk yang dua je. Apa? Aku semaya sunat juga. Allahu Akbar, aku semaya sunat, dua rakaat kerana Allah. Tapi syarat kena baca lagu ni. Fatihah sekali, kulhu ne kali, kul a'u al-falak sekali, kul a'u an-nas sekali, orka'at supo. Lepas pada semaya sunat maghrib. Ada orang yang buat dah kan? Ada ayah orang yang buat dah sini? Ada tak orang yang buat sini dah? Tak ada. Orang yang habuk tak ada? Takut dia mau keliwat rumah. Rumah dia sodok tu. Locang gitu, mau macam tu lah. Buat malam ni buat lalu. Dua rakaat aja dah, dua rakaat. Bila kita semaya sudah dua rakaat dah, kita tangis berdoa dah. Doa gitu. Doa akik tangis tu winapok. Winapok ke apa? Ketiok. Ha, akik gitu. Bukan teriok, winapok teriok ni. Akak tangis gitu. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya
innaka ala kulli syai'in qadir. Doa dia. Lepas tu selawat sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayah. Ya tahu tak kelebihan gapo? Itulah nak ayat kata kelebihannya hifzul iman. Orang ni Tuhan koci iman dia tak cabut. Oh ni hafsa. Kita mari hari ni kita tak ingat tak kereta takut lupa royak ni. Takut lupa royak ni. Iman tak cabut walaupun roh cabut. Sabik tu nak pakat wak semua bayu. Insya-Allah pak semua. Pakat wak semua. Kelik dia hari tak ada mari rumah ni isteri dia. Lagi royak dia. Tapi kena royak molek nak tanya belik kita. Dia kata, "Eh? Ah, lepas kosong tak ada apa. Terus ni, terus sapan apa habis bila?" Ha, pak dekat ah. Eh bukan, dua rekat ah, satu salam. Baca Fatihah, kuluhu tujuh, kul a'unsosoh. Dua rekaat baca supah. Nama dianya, sunat jaga iman. Kuluhu ni. Ya. Kul a'unsosoh. Ha, tu dia. Ayah leh, ayah nak apa nak ingat, banyak dah kaya akhirnya. Right, bih. Ha, tak apa yang ramai ni. Hei. Ha, dia kelihat lagi, kita sampai rumah lemo, tahu lah. Ha, tu dia. Ah, agak-agak berdoa dia. So, saya ke 10 akhir ni mungkin apa dok ni? Saya ke 10 akhir. Kalau tak sabit dengan 10 akhir berarti tak sanggup ni. Sebab kita nak dia membuat amal 10 akhir. Seteruh gilah maknanya. Hak tani tu. So, nah ayah nah, ayah tanda selagi ayah. Hak ni ada sebut lagi tak buriah orang ngaji tahu. Sudah pada semayam maghrib, kaki jangan tu jangan ubah lagi kaki bidik dia. Biduk tawarruk dia. Baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli. Baca 4 kali. Ha, 4 kali. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli. Baca 4 kali. Kelebihan dianya yujibu husnan khatimah. Allah hari-hari tiarak hebat. Yujibu husnan khatimah. Mewajibkan mati molek. Ayuh. Mati baik. Mati comel. Allah nak berlaku lah. Mati comel. Mati tu tak ambuh. Comel tu nak gitu. Nak mati comel mana gitu. Mati comel. Mati dah jambel. Tak apa. Tapi mati comel. Boh. Masuk dari bilik air. Licik kaki. Kena. Panggil tak? La ilaha illallah. Usul waktu baik. Habis nyawa dah. Mati baik orang tu walaupun dalam jambai pun tak apa. Saya deh. Orang baca hak sat ni, yujibu. Allah, bukalah kita tengok. Eh, tu je. Ada selagi lepas ngorek. Lepas ngorek, lepas ada baca ni selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli harfin jara bihil qalam. Kalau dibaca 10 kali. Orang panggil apa? Mata alal iman. Orang ni wajib mati atas iman. Oh, molek-molek saja. Molek-molek saja aja leh. Ha, hak tak molek je. Tak ingat tu. Oh, kena ingat belakang insya-Allah. Ha, tu je leh. Masa kita ada lagi 13 minit. Ada 13 minit lagi. Ada gapo ayah berasa nak sambung gapo nak gapo boleh ayah. Kita bagi masa. Ha, kalau tak sabit dengan puasa tu. Ha, ayah kena aid dah ni dah. Oh, ni. Ha, masa ada lagi 13 minit ni. Ha, nak beri kepada kita semua kalau ada gapo, kalau turun nak royak lah kita, kita semua ni padah habis tak kelik ni. Ha, tu dia deh. Eh? Ha, kalau tak ada kita nak wei, nak wei gini. Ha, nak wei amalan kita, kalau kita nak baca sikit ayah ni deh. Ha, kita tai pun tak apa. Ya, ya. Takut. Ya. Ha. Duduk kia dia. Ah, hok sani tu maknanya kelako bahagia kalau ada so dalam pak. Duduk kia dia tu hari dia. Ni. Hok dekat sini. Dia hok besar sangat hok sini, ayo hok besar sangat. Hati besar. Hmm. Sabe kita kata semaya tu rupa ya. Poso tu rupa ya. Orang nak curi pun dia semaya gak. Orang nak curi eh. Pergi rumah eh.
Hai dia semaya. Orang hak kena curi pun maya tak? Masya-Allah, terjadi deh. Mana jangan we ada lah. Ha, jangan we ada lah. Ha, terjadi deh. Baik. Kemudian pandak-pandak. Ha, kalau dah tak ada soalan, ayah kata ada soalan dia tak? Ha ni. Kita bawa mari. Dia mesti nak ambil buat apa? Ha, kita bawa mari dah. Jadi kita nak bercakap pada awal takdirnya nak kepada malam Lailatul Qadar. Lepas tu cara nak minta lah mana? Mula-mula aja. Sejak pada malam ni doa selalu. Allahumma ballighna bi rahmatika ridaka wa ballighna Lailatul Qadri waj'alna fiha min utaqaika minan nar. Tu ayah. Kalau nak ambil khitah kita hari ni tak kasar bagi. Boleh eh? Ha. Selani boleh 3 orang. So 2 3 ya hak tulah. Ha. Klik di klik dibagi, lepas tu royak. Baca bila ni? Baca boleh baca belako. Bacanya tengah hari pun tak apa, malam pun tak apa, lepas maya pun tak apa. Tapi golek-golek babo ya royak lepas maya. Sebab yang mudah eh. Ha ikutlah. Lepas terawih pun tak apa. Lepas sahur pun tak apa. Tapi doa ni hak-hak mustajab nak ya 3 dia. Satu jauh palai tengah malam. Tengah malam tu jauh palai nama dia. Tu hak nama satu. Yang keduanya hujung semaya. Hujung semaya tu ulama tafsir banyak. Lepas tu dekat nak sudah tu so. Hujung semaya. Ha patu banyaklah hari Jumaat, ujian hari ujian turun hal apa tu. Ha tu doa tepat je panggil tepat. Kita rasa kita ni semaya terawih ni. Ha? Amin belaka. Ha, molek. Oh, weh ada. Ha, kita kata baca anda. Amin. Deh. Ha. Tapi kita berigah kita. Allahumma ballighna bi rahmatika ridaka wa ballighna lailatal qadri waj'alna fiha min utaqaika minan nar. Ha, molek. Ha, tu dia. Lepas tu wa hari dua ni ayat ni. Wa hari dua sekarang. Hak sani minta Lailatul minta Lailatul Qadar. Hak so lagi ni panjang. So 2 3 4 5 ni panjang. Hak ni doa 10 akhir. Doa 10 akhir hak selain daripada Allahumma innaka afuwun. Hak tu kita ingat berlaku hak tu. Tambah hal pada tu. Tambah hal pada hak tu nya segebah. Kalau ayah nak pun boleh ambil kita kasan bagi. Ya bagi-bagi boleh nak baca. Nak bagi, bagi. Ha. 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 Lepas dah ambil tu tak rata. Ambil belaka tak rata jalan juga. Ha. Buat akhir tak baca. Oh tadi ada. Ha. Ni ni banyak molek. Hoi tiga lah ayah. Tiga lah. Allah. Sebab tiga lah ni kedebel-debel saja ni. Nak nak belaka deh. Ha. Oh, nak belaka. Jadi kita tinggal sini. Hak ni deh. Tiga lah tinggal sini. Tak boleh dah. Tiga lain dah sini. Haa ni ni. Haa. Lepas tu ada pulak dahnya hak tambah hanya waktu pagi nak tubik pergi semaya subuh. Bawa orang bel subuh. Haa baca ni. Doa Rasulullah di setiap pagi. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal panjagi sudi wa min tahti sudi. Ha. Ya. Ha, masuk kita. Saya nak ceritanya. Ha? Bapa tarik. Tarik. Kita mesti duduk sekali. Tarik semua. Tarik. Tarik semua ni. Tarik 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 hak pandak-pandak jadi lah. Hak lepas subuh so. Hak tiga sana ni. Ha, boleh. Ambil pandak dulu. Ha, pakai baca nama-nama deh. Ha. Ha, lepas subuh so. Ha, lepas tu doa Lailatul Qadar so. Ha, tu dia ni. Oh, berkat hari ni. Ha, dia. Ha, pakat turut ramai-ramai, orang duduk dengar rumah pun boleh turut. Ya. Yeah. Allahumma ballighna bi rahmatika ridaka wa ballighna Lailatul Qadri waj'alna fiha min utaqaika minan nar. Hak tu doa Lailatul Qadar. Ha, tu. Lepas tu hak waktu pagi pula. Waktu pagi nak pergi sejik.
kalau tak sekali terlupa lepas subuh. Ya ya dah mata dah lupa ni. Hak malas hanya ah, hak lupa jari mana doa alah. Ha ni pula. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamika an ughtala min tahti. Ha tu di setiap pagi. Ya pagi ni maksudnya bila masuk subuh ya pagi dah lah. Ha tu je deh. Kalau boleh wa amma semua hak ayat ni dah. Ya bukan harga dah. Bukan harga 10 kod dah ni. Ambil di awal je kan. Sampai ke akhir ni banyak banyak amal dia ya. Banyak. Ha tu dia. Sabit tu nak boleh kekak sampai ke bila-bila lah. Cuma boleh boleh kekak sampai ke bila-bila. Ha sabit tu amal Ramadan kita ni agak kata we cukup setahun. Amal kita nak guna le Ramadan ni we cukup setahun. Itu menunjukkan katanya puasa kita diterimakan oleh Allah. Ha hak tu hak besar ni dah. Kata dak puasa ni. Ha kata dak puasa ni ha supaya kita nak we terima diterimakan oleh Allah. Ha cukuplah. Deh masa kita ni ada lagi 2 minit. Ha lepas tu dia ha belum pada nak buka puasa tu. Belum pada nak buka puasa ni jari mana? Orang nak baca doa buka puasa hak kita nak baca ni. Allahumma a'tik riqabanan jari. Eh kalau doa pun khusyuk tak kena buka puasa eh. Tak khusyuk pasal saya ni. Dia lapar. Kerok korkat kau puasa lapar pelak semua. Ha tetapi tekah itulah Tuhan terima doa. Dia panggil apa? Doa bagi orang puasa. Dekat dengan nak jatuh matahari tu. Bila pas raib matahari tu doa selalu. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa abnaina wa banatina wa ahlina wa man lahu haqqun alaina wal muslimina minan nar. Ada. Ya naknya tekah buka tak ya tekah kita buka. Ya golek sini ya buka puasa sini ya ya baca doa ke apa ya. Golek-golek orang sini ya. Allahumma Allahumma lakal sumtu. Baca belum ke baca lepas? Balak oh, balak dah. Lepas tu benar dia. Ha, buka puasa. Ah. Hmm. Apa tu? Baca Allah melakukan buat apa gitu. Hmm. Mana baca tiga buka puasa. Lepas tu baca belum? Ha, belum. Bukan kerja dah lah. Ha, tu dia. Hak bapa lah ana. Hak bapa pun serupa. Hmm. Maknanya dua pendapat ulama. Di atas tengah lepas sebab lagi tak ianah kata ba'dal fitri lepas setengah kata belum yang ya, ya ada alasan belaka ana indal munkasiri qulubuhum ya kita berdoa lepas dengan belum tu mana hati kita mana berhajat hati kita luka tekah mana luka tekah belum puasa belum buka ke lepas buka luka hati kita berhajat belum belum kita panggil kita nak pakai tak pakai tak. Ah gitu. Oh, dia mengaku orang dah. Ha, jadi kata setengah baca belum. Sebab apa? Bila kita baca dah bukan baca saja, harap Allah terima. Bila harap Allah terima tu tekuk hati pecah. Tekuk hati pecah, pecah, pecah tu kita puak tekuk tu Tuhan terima selalu. Ada pun dia buka dah, ya hati pecah lagi kata tu. Hak tu bukan pecah hati pecah peluh. Peluh cah. Hak tu baca hak ni zahabaz zama'u apa zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah hak tu baca lepas ha tu dia ada. Ha tapi baca kedak tahu dia pasal apa dak dia pasal kalau dak ha bacalah mana-mana pun ha.
Ha? Dia banyak tiga buka puasa. Ah, tiga buka puasa. Tak boleh macam guna mamah utama ni. Ha, nampak juga dia weh. Ha, lagu itulah. Ha, lagu itulah deh. Ha, maka untuk hari ni deh. Cukup dah. Ha, mana masa kita lebih dah. Seminit deh. Ha, kita mari kita bermula saat ni dah. Ha, maka begitulah. Mana kita harap pada kita semua, hak yang kita buih dah saat ni tu kalau boleh ke, mujulah. Boleh kita buat amal belaka klik gitu tolong siapa-siapa kepada orang-orang hak tak tahu lagi tu, bukan orang luar, eh? So lagi, ha. Masuk dah. Ha? Maya bucu-bucu. Oh, oh, dia panggil terawih dah. Semai. Allah, gana jauh tu. Dia bucu-bucu-bucu-bucu, panggil sekor dah lah ya. Dia bunyi betul sekor, dia teruk dah tu. Ha, terlihat dah. Sah pertama tak penuh. Sah yang kedua ada dah. Sah yang ketiga, ha, gitu mula. Ha, tu makna katanya. Lebih dua pendapat ulama bila kata tak pernah sah yang pertama dibuat sah yang kedua dah tu. Apa tah dia bucun seekor tu. Ha tu dia. Ha, dua pendapat kata setengah luput fadilat sah. Kata setengah luput fadilat jemaah. Ha tu berat sikit. Dua-dua pendapat. Sabit tu baiklah. Tapi cara baikki, jangan siapa jangan kasar aja. Cara baikki. Piye mai bucu? Boleh ke? Haa dia dah semaya lah tu umur tu awak kejap besar gitu raih lipah dia tu Allah kelip tarik lipah haa eh hidup semaya lagi lah lebucu mana pun kita kokoh beki dia mari pun wujud dah dia tak mari nak apa boleh muka hak dia dia mari pun wujud belah lah dia congek lebucu tu kau betul eh banyak tahun dah kena buat kerana banyak tahun pun dah wujud dah haa wujud dah tapi kalau nak kecil hak sungguh je payah dia kena betul hei nak kau maksah kena betul dulu Tok Imin kata Tok Imin kata haa dia nak kau maksah sungguh sini lagu ni dah ayah dah kita mari nak semaya dah semaya ni dah semaya dah serak dia insyaAllah betul sah Tok Imin di sini dah Tok Imin nak jalan dulu jalan tengok haa masuk berapa apa ha ha itu tengok ha apa habis selesai ni pula ha tak apa ha tak apa tim ni mari ha mana tu ilah boleh komat tu nak biak dia apa masjid mana boleh buat lagi tu dia boleh buat back tu dia nak buat kalau salah orang buat gitu ayah ni gelar demo lah demo tu tu ini tobo ini. Ah, tu dia. Ayah juga. Ya sin tak ada tapi lain ada. Lagu mana? Tu imam komat tu imam takbir dah. Duk kolah dah. Gini 13 orang kolah. Pas nak buat benar ayah tu. Ayah kat tu dah. Kalau boleh buat baik tu comel. Mai duk kolah ni nak komat dah. Betul. Tak tu dah. Betul dah. Betul. Ha patu. Ha ni lah. Sengge tu. Berapa ilalah apa? Ha. Kalau upah orang tak buat dia, pak kita. Dia kata nak buat perih tak ayah dah. Ha tu, asal dia Nabi kata dah, imam lebih mustahak dengan iqamah. Al-imam ahaqqu bil iqamah. Ke mana balik ayah dia tu? Tu imam lebih mustahak dengan iqamah. Tu imam kena iqamah. Maknanya orang nak iqamah kena dengan kamsang tu imam tu. Baru boleh iqamah. Ha kita buat gitu dak? Orang sing jumpa royah sungguh nak sudah ni. Ya kita makan masa. Lalu komat, lerok gitu. Ayah. Ha. Lepas tu dah. Sah kita ni. Sabik po yo kita buat orang ni. Betul orang ni. Ha, betul orang ni. Sebab apa ayah buat orang betul ni nak wi? Sah betul. Buat po nak wi sah betul. Sabik po kita dok kacen nak wi sah betul, wi sah penuh. Sabik po ayah jawab, jadi betul dengan menakok jawab. Nak lebih hesah. So, yang kedua, nak syarat kita nak sini. Nak betul hati. Nak betul hati. Selagi mana sah kita duduk belok, selagi mana sah kita tak penuh, selama itulah kita nak uang cair orang itu tak boleh. Dia tak penuh. Sah tak penuh, nak uang cair tak boleh. Haklang orang yang ini haklang. Kalau tempat kita sini penuh molek, insyaAllah, orang itu boleh harap. Selagi mana sah duduk belok,
Ya ho saja. Ya nama mumbik 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 tak bubuh lah. Allah. Aku dah tipu berapa kali dah mah. Tipu semua mu. Ha dia. Nama mumbik tak bubuh. Molo. Munaknya anu munak ni. Umur aku lapet tebuh semua. 2000 te. Lapet te ni belah. Tak pun 5000 dah. Nama tak bubuh. Allah. Apa dah harap kat aku mu ni. Tapi sah tak betul lah. Sah tak betul. Jangan harap. Itu ulama tak keedah tu. Kalau sah tak betul, tak benar. Itu dia. Ha, habis dah. Terjaga tu. Pada dia. Oh, lebih sama. Ah, nak pergi. Lebih lagi. Eh? Eh? Ha, nak kata dah. Ah, tak boleh. Berapa gaduh? Oh, kalau aku tu, kita gaduh sahaja lah. Gaduh. Oh, gaduh ni. Gaduh, gaduh. Eh, gaduh. Gaduh semua macam ni. Ha. Semak kena pergi semaya di Merkah. Sebab yo ada ada hal lagi lepas dia. Kena pergi semaya jemaah di Merkah. Ha, itu dia. Nasi tak ada lagi ada? Ada nasi dah. Ya, kalau nasi ada sudah tak didah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma aghfir lana min khashyatika ma dhahaba wa lana. Yaqina wa tawaffana 'alaihim. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin.